Halo guys, balik lagi di Trizone Gaming, ngegame ala cupu. Nah, kali ini kita mau main Bump Simulator lagi nih guys. Sebelum kita lanjut ke videonya, ada bagusnya buat kalian yang baru datang dan belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap video baru dari gua selalu kalian dapetin guys. Oke guys, kita lanjut langsung ke videonya aja. Oke, sekarang kita continue nih ya. Nah, ini yang udah ke terakhir kemarin kita ketemu sama badutnya, guys. Jadi, kita lanjut dari situ ya. Oke, sekarang kita udah mulai, guys. Kita mulai. Tunggu, gue lihat dulu ya. Kita ketemu sama badut nih. Misinya apa ini si badut nih? Jadi, kita Jadi? Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left for those fuckers. They're more trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook for a hand. Jadi harus ngapain kita nih? My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite. Take that silly card of yours and go tell them that I won't go down quietly. Wait. Sorry, I'm a little bit short fused lately. Psychiatrist says I need to be. Jadi harus ngapain kita nih guys? I try, I really don't. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal? You deliver a small package, and I'll provide you with some free stuff, huh? What do you think? Great. Jadi, kita bawa bom kah? Thank you, gift for my competition. I strapped it on. Jadi kita ngebawa bom ini. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. I'll meet you at your place after you make the delivery. Good luck. I hope you enjoy fireworks. Kita ngebawa bom, guys. Can't say that I have a good feeling about this. Jadi kita ke tanda kuning itu kah? Wah, harus cepat kita ini. No, come on. Kita kalau nggak cepat nganternya ini kita meledak nih guys. Salah jalur nggak ya? Enggak, kayaknya nggak salah jalur. Oke oke, ayo cepat. Waduh, ini bomnya nih. Ayo keman. Aduh, 53, 50. Oh God, are we there yet? Wah, lama bener lagi ini. Wah, meledak nih kita di sini nih. Kita ngebom apa kah? Sini nih. Waduh, sisa 36, guys. Wait, did it just get faster? Ah, cepat. Ah, jadi makin cepat. No. You can at least tell me that much. I can't see the fucking display. Eh, belum nyampe, cepet. No. Kita ngeledakin apa ini? Oh, ngebom polisi. So kita ngapain? Udah bintang satu gitu guys. Jadi escape the police. Waduh, kemana dong kita guys? Bisa berenang gak kita ya? Cepet guys. Dia ngejar ini. Oh no. Kita ke kolong jembatan bisa kah? Bisa ke air gak ya? Terus. Oh oke, selesai. It appears that we got away safely. Kita dapat berapa? Gak dapat duit ya? Ini jam 1 sekarang guys. Kita belum pernah kesini ya. Kita tes ngeliat deh ada apa di sini deh. Oh ada air lagi dong. Tunggu. Ini apa ini krep nih? Oh bulu. Jadi. Oke. Oh kita butuh bulu kan guys ya buat beli itu ya. Beli apa tuh? Beli kostumnya buat burung kita kan. Jam 1 malam. Jam 2 malam gak ada yang jualan.
Jadi kita harus ngapain di sini sekarang nih? I must say, what a wonderful automobile you have there. What? Me? Terus ngapain ya? I would love to see it in action. Real action. Going at top speed and running over helpless citizens. Maksudnya ngebut-ngebut gitu pakai troli ya? Get on to it then. Knock enough people down in a short time. Knock enough people down in short time. Oh, kita nabrak, maksudnya nabrak orang pakai troli kali ya? You heard the nice man. Let's run over some faces. No, no, no. Back, back. First one. Ah, wah, wah, ayo come on, come on, come on. No. Ah, ketangkap dong. Salah guys, salah guys. Wah, kita ngulangnya jauh lagi dong. Di sebelah mana ini? Kita di sebelah mana tadinya ya? Aduh, kita di sini di ujung guys, ujung jalan kita guys. Ujung jalan guys, mau enggak mau kita selesain misi yang kemarin dulu kali ya, yang ini ya. Jam berapa sih sekarang? Udah jam 4 pagi sih. Tunggu, kayaknya kita perlu makan deh. Kita perlu cari makanan, guys. Cari makanan di mana ya? Harus ngorek-ngorek tempat sampah kah? Semoga ada makanan. What? Oh, ini sandwich kah? Expired sandwich. Ya udahlah, makan aja deh ya. Oke, oke. Sekarang kita butuh cari minuman. Tapi kita sambil jalan aja, guys. Oh, di sini nih. Eh, ya bukan. Apakah ini misi yang lain lagi, guys? Ya, ini misi yang lain lagi deh. Coba ya kita lihat ya. Kayaknya misi yang lain ini, guys. Gua nyari minum dulu. Nyari minum dulu. Oh, ini buy snack. Oh, ini beli. Gua beli cola deh. Ambil dong. It's a shame that I can't taste it. Oh, dia enggak suka itu barang-barang yang pakai beli, guys. Oke. Okay. Kind sir, how would you describe? Nah, ini kayaknya misinya lain lagi nih. Local law enforcement. Yes, pathetic. So pathetic in fact that I wish to show them my disrespect. Berarti tadi yang dekat pantai itu, guys, yang itu. Yang nabrak orang pakai troli. Ah, ini yang lain lagi berarti ini. Message to the police officers who patrol the streets. Explain to them how disappointed I am with their fruitless efforts to protect the peace in our beloved town. Jadi ini ngapain nih ceritanya ya? Yes, I suspect that words might be a too hard for those empty-headed brutes to understand. A simple gesture seems to be an order. Okay. Universal, symbolic, powerful. Jadi harus ngapain di sini? I knew such a sign. Yes. That's it. Jadi? Great thinking, my oh, maksudnya gitu orang itu, pak kiu gitu sama orang. So I need you to be my messenger. Go. Express my disapproval straight in the face of the law and you will be adequately rewarded. Oh, and be sure to confront them. Kita mesti ngeliat duit kita dulu, guys. Kan supaya kita bisa tahu step misi itu berapa duit dapatnya. Duh, kenapa sih? Police, really? Aduh, haruskah gue pakai ituin polisi? Pakai apa ya? Tunggu. What do you think you're doing? Oh, ini. Hey, stop that. Tunggu, kita ke sini. No. What? Aduh. Kayaknya lebih susah lagi nih, guys, misinya, guys. Lebih susah lagi nih, nggak selesai-selesai dong kalau kayak gini. Aduh, kita berpindah lagi dong. Berpindah lagi dong kita. Kayaknya yang sini dulu deh, gue mau nyari sini dulu deh. Tunggu, ini jurnal. Jurnal ngapain ya? Ini map, karakter, statistik. Oh, kita udah satu lagi dong, guys. Ini apaan ya? Slow metabolism, hunger, and thirsty matter deplete at slow rate. Resources. Oh, bisa nambah-nambah, guys. Survival, kita nambah darah aja kah? Tapi ini penting juga nih, guys. Health insurance.
Diskon kupon Master Craft to mixtures from one set of ingredients. Aduh, kita nggak bisa itu dong ya. When bagging. Oh. Thanks getting better items. Ah, ini dulu dah, ini dulu. Nah, kita udah dapat nih. Tunggu. Berarti kita ke ujung sini, guys. Kita ke ujung sini ya. Oke. Kita lewat sini dong ya. Lewat sini, guys. Oke. Aduh, darah kita itu gimana cara nambahinnya, guys ya? Cuma dengan makan doang kah? Oh, di ujung jalan ini. Ternyata nggak jauh-jauh amat dong. Lumayan lah ya, kalau mau dibilang nggak jauh juga ya. Pakai troli soalnya kita, guys. Nah, di sini dong masuk. Oke. Yang tadi kayaknya misi lebih susah, guys. Harusnya ini lebih gampang. Oke, gue potong dari sini ya, guys. Oke, kita mulai nih. Oh, nggak ketabrak dong. Satu. Dua. Aduh. Langsung tiba-tiba banyak polisinya, guys. Gimana sih ini? Susah banget dah. Salah jalur kayaknya kita ya. Salah jalur kita, guys. Oke. Jadi supaya videonya nggak kelamaan, dari sini gue potong aja, guys, ya, perjalanannya ya. But any brave volunteers willing to help me, I guarantee a fine reward. Sir, nah, kita udah nyampe, guys. What a wonderful automobile you have there. You look like a fine candidate. Oke, kita mulai lagi, guys. Cuma kayaknya jangan berhadapan sama polisi deh ya, bahaya ya. Satu. Dua. Hot dogs, hot dogs. Oh no. Boom. Udah berapa tuh? Wah, nggak ketabrak nih satu nih. Oh no. Dorong lagi ke sini. Oke. Udah berapa tuh? Udah 8 orang, guys. 8 orang. Mana lagi nih orang-orang nih? Kok nggak kata ada orang-orang? Tunggu. Oke. Udah 10 orang, guys. 10 orang. Di mana lagi nih orang-orang nih? Sini ada satu nih. Yeah. 12 orang. Aduh, waktu kita sisa dikit, guys. Kemana nih orang-orang nih? 3 orang lagi. Oke, sini ada lagi, sini ada lagi. Oke. Oh no, polisi. Lah. Oh no. Kena tangkap, tapi setidaknya kita udah selesai misinya, guys. Tuh, dapat $5 duit kita tuh. Berarti ini misi yang di ujung jalan udah selesai kan? Oh ya, udah selesai nih. Masih yang sini nih yang ngencingin orang nih. Kita ke sini ya. Tapi kayaknya kita perlu sesuatu dulu dah, guys. Ini rumah kita udah di sini kah? Kita perlu istirahat nggak ya? Kita bisa istirahat nggak ya? Coba ya. Sini. Oh, kita bisa tidur, guys.
Oh, bisa tidur dong. Tapi sayang banget ya kalau kita tidur jam segini ya. Berarti nggak usah tidur dulu deh. Gua nggak tahu guys bisa bisa tidur guys. Berarti kita cari makanan dulu deh. Aduh, kaleng bekas buat apa? Bentar guys, kita nyari-nyari barang dulu guys. Oh, timun kah? Langsung lu. Minumannya dapat juga guys. Oke, oke. Kita ke sini ya, tempat yang sini nih. Misi yang pertama kita guys, harus selesaikan kali ini guys. Di sebelah kiri dong ya. Kiri nih guys. Ini gedungnya gede-gede ya, mantep ya. Ini masih ke sini kah? Sini kan? Oh, ini yang lain guys. Iya bukan? Lain guys, lain. Ini misi yang tadi. Yang gituin polisi ini. Ini kali ya? Coba deh ya, kayaknya ini deh. Gua misi yang ini gua belum dulu deh. Kita skip dulu guys. Kita agak cepat ngebut-ngebut kita guys, nggak apa-apa ya. Masih di atas lagi kayaknya, atas lagi ya. Berarti kalau kita malam tidur aja deh guys, kayaknya guys. Gua kan belum pernah nyobain tidur juga. Nah, ini misi yang pertama nih. Nah, oke. Jam 12 siang masih rame orangnya. Nggak harus selesai ini nih. Oke, dari sini gua potong aja guys ya, biar nggak kelamaan ya. Oke, kita udah mulai lagi kayaknya guys. Kita harus cepet ya. Ini bukan. Kita cari yang agak-agak mewah deh guys. Mana ini orang-orang kerja pada kemana ini? Kok nggak kelihatan? Aduh, nggak ada guys. Susah amat nyarinya. Ini kah? Ada lagi kah di mana orang-orang nih? Ada sini guys. Oke, ini iya bukan ya? 3. 4. Ini bukan. Ini iya kayaknya ini. 5. 5. Ini kayaknya bukan. Aduh, ada polisi lagi di sini nih. Susah dah kalau ada polisi. Ini bukan fancy shoot. Ini juga bukan kayaknya. Bukan, guys. Di sebelah mana ya orang-orang kantor ya? Well, bukan guys. Di mana nih orang-orang kantor ini? Ini ya bukan. Oke, 6. That's it. I'm calling the police. 7. Untung polisi enggak ngeliat guys. 1 menit lagi. Aduh, polisi langsung ngejar. Nah. Adah, dikejar sama polisi lagi. Nah, kita dikejar sama orang-orang, guys. Come on. Ya, ini. Well, I'm not taking to this street again. Well, I'm not. Hey, stop. 9. Ayo cepat, 1 menit lagi. Di mana nih orang-orang nih? Aduh, polisi ngejar gua lagi, guys. Well, I'm not taking this street. What do you think you're doing? Oh, no, not this shit again. No, polisi ngejar. Oh, komplit akhirnya. Don't let that stop you from pissing on people whenever you want, pal.
kita kesini dulu dah. Nah, kita kumpul sini dulu. Sambil kita ngacak-ngacak sampah dulu, guys. Aduh, dapat botol bekas buat apa lagi? Not today, katanya. Wah, dapat besi bekas. Kita sambil nyari-nyari makanan nih, guys. Tendang. Oh, dapat buah. Oke. Lumayan. Cadangan makanan. Di sini ada besi bekas ini ya. Apa sih? Ini apa ya? Oh. Meja TV. Inilah kaleng bekas. Do we really need it? Really? Dia kayaknya udah kepenuhan, guys. Udah sampai bengkok-bengkok gitu dia, guys. Berarti sekarang kita ke misi kita udah selesai dua nih. Ini nih yang susah nih. Apakah kita harus pergi ke C lagi sini? Ke C ya. Kita ke C dulu dah, guys ya. Sekalian kita jualan ini nih. Oke, kita ke sono. Kita bisa motong jalan kah? Oh, bisa motong jalan, guys. Nah, langsung dikejar sama polisi lagi dong. Kita belok sini. Di atas kan? Iya, di atas tuh tempat jual tuh pawn shop-nya tuh. Duit kita udah $70, guys. Lumayan, guys. Udah $70, guys. Ini beloknya susah pakai troli. Gua jual beberapa barang aja deh. Biar nggak terlalu berat. Ini tampil semua. Oke. Okay. Lah, mana kar? Kita ambil ini dulu. Need some cash? Show me what you've got. Udah berapa duit tuh? Duit kita tuh. Ini boleh dah. I might have I pay top dollar for anything of value. Baru 4 dolaran. Ini apa sih? Seat lagi. Kita enggak kepake seat. Ini maksud bisa jadi recycle material. Kalau kita jadiin recycle di sebelah mana ya? Gua enggak tahu, guys. Berarti kita ambil aja dulu deh. Bumble's number one pawn shop. Okay. What treasure did you drag out of the trash? Okay, kita jual ya. Kita jual. Gua masalah gua belum ngerti yang itu tuh. Tunggu gua nyari tombol nih, guys. What? Oh, no. Thank you for visiting Bumble's number one pawn shop. Oke, sekarang kita ke misi yang lain, guys. Kita ke misi yang lain. Ke si C ya. Sekalian ke rumah kita ya. Bukan rumah sih, tempat mangkal kita itu kayaknya tuh. Di belakang sini kah? Di sini. Nah, ada si badut lagi nih. Jam 5 sore, belum saatnya tidur, guys. Ntar kita bertidur, guys. Oh, di sini bisa recycle dong. Coba kita ambil. Oh, jadi sesuatu kah? Dia ada progress tuh, guys. Tuh, progressnya hampir penuh. Jadi ini. Pick up. Jadi kita bisa bikin sesuatu kah? Emang kita bisa bikin sesuatu, guys? Gua nggak tahu, guys. Ini karakter, map, statistik, jurnal, street. Base-nya kita satu. Recycle. Oh, ini udah komplit semua kah? Jadi store all item in car.
Oke okay, oke, okay. Kita ambil ambil barang-barang dari car ya. Ini kah? Coba kita ambil. Terus kita recycle dong. Jadinya ini kardus. Terus taruh balik. Nih. Enter build mode. Oh, kita bisa ngebangun kah? Oh, ini. F itu apa? Demolish. Kita perlu simple repair kit. Kemana dapatnya, guys ya? Health-nya harus 250. Tap. Oh, ini. Tunggu. Ini workbench. Oh, bisa bikin kah? Press E to build. Jadi kita mau bikin apa dong? Five simple repair kit. Kita butuh. Oh, kita butuh scrap lagi, guys. Kita butuh besi bekas lagi. Nah, kita udah ada ini. Terus. Nah, ini kita udah ada. Advance belum bisa, kita masih pakai ini, craft ya. Add in your inventory. Ini F. Jadi kita gimana ini? Health 240, kita butuhnya 250. Tunggu. Berarti cooking, garden. Nggak bisa bikin rumah ya, guys. Recycle bin kita udah ada. Ini aluminium smelter. Oh, kita bisa crafting ternyata di sini, guys. Ini bomb shelter. Rumah kah? House a single creep you can send out. Oh, kita bikin rumah. Aluminium sheet, cardboard sama wood. Emang kita nggak punya ya? The open inventory. Berarti harusnya banyak yang kita nggak boleh buang, guys. No, ini bisa jadi scrap loh. Kita ambil ya. Kita jadiin scrap, guys. Ini masalahnya ini nih, gue nanti gimana ya? Get a simple repair kit. Inventory tadi bukan udah ada. Ini kan kita ambil ya. Ambil satu aja berarti R. Lah terus gimana ini? Gua nggak tahu, guys, gimana, guys? Suriken 250 health. Kita coba repair ya. Workbench. Kok kita nggak cukup ya? Si? Ini dulu, bentar, guys. Masih bingung, guys. Oh, kita bisa bikin sesuatu dari sini, guys. Kita butuh aluminium, copper pipe, cigarette. Oh, bisa bikin rokok juga, guys. Bisa menanam lagi kita. Kita butuh paku, tapi kita sini nih gimana ini? Yang kita butuhkan adalah repair kit. Simple repair kit gue udah punya. Health-nya ini gimana ya? Oke, kita keluar dulu, guys. Keluar dulu, salah. Sini kayaknya. Health gue udah naik dong. Best building. Green thumb plant seed grow faster.
King of the Crypts. Crypts give you more item when they finish their assigned mission. Better tools. Jadi harus gua upgrade yang mana dulu nih guys? Tres, panda. Ini apa sih? Strong lungs. Stamina ya, stamina gua naikin dulu dah. Nah, udah tuh. Udah, cuma ini gua belum ngerti nih. Fix the pigeon coop. Please recycle. Perlu recycle apa lagi sih? Berarti kita harus nyari barang lagi deh. Back. Berarti kita tidur dulu guys ya, karena udah jam 12 malam. Jam 12 kita bangun pagi. Cuma 2 jam. Cuma bisa tidur 2 jam guys. Coba kita sleep ya. Kayak gimana tuh sleepnya tuh? Udah gitu doang tiba-tiba kebangun. Kita dapat 8 lagi scrapnya. Masih jam 2 pagi. Kalau tidur lagi kenapa nggak bisa tidur lebih itu ya? Nggak bisa guys, hunger terus sih. Nggak bisa, kita harus makan dulu berarti. Kita makan ini sama minum cola, oke. Berarti makanan yang belum ada. Wah, ini gua nggak ngerti nih beneran. Berarti kita jalan dulu guys, kita ke mission aja dulu guys. Sambil nyari-nyari barang-barang bekas ya. Cuma jam 2 pagi loh. Jam 2 subuh bukan pagi lagi nih. Masih malam sih sebenarnya ini. Jadi kita bisa bangun rumah di sini guys. Loh, kok bisa keluar kita ya? Nggak bisa, tapi harus gimana? Tuh. Kita nggak bisa keluar dong. Nggak bisa keluar guys, kita harus ngebangun dulu guys. Tapi kan gue mah nggak tahu gimana cara bikinnya. Pick up. Berarti repair. Dari tadi nggak tahu guys. Jadi maksudnya cuma megang repair kitnya itu terus arahin ke itunya doang dong. Buy material from Jello. You can now upgrade your pigeon skill in the pigeon coop. Good job, pal. I didn't like the part. Akhirnya. I was a living bomb, but I am glad that it worked out in the end. The creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. Jadi? That doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. You need to eat something. Aduhai. Berarti udahlah. Guys, kayaknya video kali ini kita sampai sini dulu ya, karena kita udah selesain beberapa misi juga. Terus ini juga udah kita benerin kandangnya, Shuriken Coop-nya. Jadi kita lanjut di episode selanjutnya aja, guys. Oke, guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like ya guys. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Komentar juga di bawah kalau kalian punya saran game apa yang harus gue mainin di video selanjutnya guys. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap video baru dari gue selalu kalian dapetin guys. Oke guys, thank you for watching. See you guys, see you on next video. Bye.